Siapa sih yang menaruh kulit pisang di tengah jalan? Mbak ini udah cacat, mungut lagi, nggak ada kerjaan lain apa? Maaf mas, saya bukan cacat, tapi saya difabel. Sampah ini sengaja saya ambil biar tidak menghalangi pejalan kaki orang lain. Terus saya ingin lingkungan ini biar bersih dan nyaman. Saya bisa memulai dengan mengambil sampah-sampah yang saya temui. Terserah mbak aja lah. Rani, mau kemana kak? Mau main sama anak-anak. Kakak udah kangen sama mereka. Kamu mau ikut nggak? Ayo. Hai adik-adik. Hai kak. Kakak bawa mainan nih. Siapa yang mau ikut bermain? Aku. Kita main bersama-sama. Yuk. Dek, kakak mau buat mainan. Pesawat telepon dari gelas plastik. Nanti kalau udah jadi, kita coba bermain bersama-sama ya. Ya. Halo guys. Kayaknya aku gak asing deh dengan suara ini. Iya mbak, saya Arga yang kemarin ketemu mbak di jalan. Saya minta maaf mbak, kemarin udah bicara gak sopan sama mbak. Oh mas Arga ya. Iya mas, udah saya maafin. Apa yang mbak lakukan bisa dijadikan contoh. Meskipun mbak difabel, tapi mbak masih bisa berbuat baik dan bermanfaat bagi lingkungan kita. Oh ya, mas, aku mau nggak bermain bersama adik-adik semuanya? Boleh.